sepanjang hari ini ada 10.000 sopir angkutan umum yang berunjuk rasa. Masa menyuarakan aspirasinya agar pemerintah DKI Jakarta memberhentikan beroperasinya transportasi berbasis aplikasi online. Supir angkutan konvensional sedang menyuarakan aspirasi mereka dengan melakukan demo. Dalam keadaan seperti ini, para pendemo harus diatur supaya tidak mengganggu arus lalu lintas yang ada. Bapak di depan aja ya, biar nggak tutup jalan. Maaf Pak, terima kasih. Berhenti sini aja Pak, nggak apa-apa, biar nggak tutup jalan. Bundaran HI, ternyata suasana di sana masih aman terkendali. Namun kita mendapat informasi kembali bahwa di Duku Atas terjadi kericuhan, yaitu pengemudi bajai diserang oleh sekelompok pengojek. Ya, barusan kita dapat info bahwa di Duku Atas itu ada kericuhan antara pengemudi Gojek dengan taksi. Nah, ini kita akan menuju ke tempatnya untuk mengecek bagaimana suasana di sana. Ini jadi pihak dari Gojek orang balik ke taksi. Oh, berarti masa Gojek ada beberapa berarti itu tadi ngumpul. Masa apa nyerang balik para pengemudi taksi yang lagi demo. Ada sempat ke MPR kan? Oh, terus ada sempat kericuhan apa yang terjadi Pak As? Jadi dari atas jembatan mereka nyerang ke bawah. Oh iya, iya. Siap-siap. Kericuhan antara angkutan umum konvensional dengan angkutan umum berbasis aplikasi seharusnya tidak perlu terjadi karena mereka sama-sama mencari rezeki dengan pekerjaan mereka masing-masing. Ada yang demo. Lagi demo ya? Dilemparin batu apa gimana? Dilemparin batu aja, dipukuli segala. Tapi ada korban nggak, Pak? Ya, paling dari pihak ini. Tapi para pengemudi bajanya aman kan ya, Pak ya? Jadi aman. Nggak ada korban jiwa berarti ya, Pak ya? Untuk mengantisipasi timbulnya kerusuhan lain, para polisi mensweeping ruas-ruas jalan yang dilewati oleh para pengojek online supaya sekelompok pengojek online tersebut tidak bertemu para supir angkutan umum konvensional yang sedang berdemo. Lanjut, Pak. Bu. Ya, boleh. Bisa lewat, Bu. Bisa. Pak, lanjut, Pak. Pak, lanjut. Selanjutnya kita mendapat informasi ternyata para supir angkutan umum konvensional ini berkumpul di depan gedung DPR MPR. Mereka malah yang harus dilawan. Pada awalnya para supir taksi diarahkan ke parkir timur Senayan untuk berkumpul di sana. Namun mereka tidak mau karena mereka bertujuan untuk melakukan demo di depan DPR MPR. Akhirnya mereka melakukan blokade jalan di ruas flyover Senayan. Menutup situ ya? Itu ada menutup situ.
Hingga saat ini situasi yang ada masih kondusif, namun memang para pengguna jalan yang akan melintas kawasan tersebut tidak bisa karena ditutup oleh para pengemudi angkutan umum konvensional ini. Mereka maling harus dilawan. Pak, santai cepat. Mereka maling harus dilawan. Maju, maju, maju. Pak, santai cepat. Luncur ke TKP. Siap, 86.